Selamat pagi, selamat pagi semua. Alright, awesome. Tahniah kepada yang telah memberi respon tadi. Ha, alhamdulillah, ramai yang masih energetik. Alright, kita dah masuk minggu kedua program kita. So, teruskan konsisten, teruskan istiqamah, teruskan fokus. Betul-betul sebab kita baru masuk minggu kedua dan tahniah kepada semua yang dah telah turun berat. Pada minggu pertama hari Sabtu hari tu kita timbang, Masya Allah, Tabarakallah, I'm so happy with the results. So insya Allah bila kita fokus, kita betul-betul follow meal plan kita, kita akan dapat the best result from this program, Insya Allah. So hari ni kita belajar tentang topik CAR, cellular nutrition. Apa itu CAR? Kejap lagi kita terangkanlah apa benda CAR ni kan. So, macam tadi coach tanya, siapa ada masalah perut kembung, gastrik dan sebagainya kan? Angin-angin apa semua tu kan? Sebab ada yang bagi tahu tak boleh makan tu, tak boleh makan ni sebab ada angin. Sebenarnya, kita kena tengok pada pemakanan kita, cara pemakanan kita. Jangan salahkan makanan. Makanan tak salah sebenarnya, tapi cara kita makan dan cara kita masak makanan tersebut yang memberi kesan pada badan kita. So, jom kita tengok apa itu cellular nutrition. Alright, insyaAllah topik ni adalah penting sangat-sangat sebab ia berkenaan dengan pemakanan dan penghadaman sel untuk badan kita. Penghadaman untuk sel-sel badan kita ni. So, penting sangat-sangat untuk kita faham sebab inilah benefit paling besar dalam program Kurus Fit Online Coaching KFOC yang tak ada dalam program-program yang lain di luar sana. Topik ni memang teramat-amat bagus. So, apa itu nutrisi cellular ataupun cellular nutrition? Dia bermaksud makanan untuk sel badan. Sel badan. So, kita kena faham apa itu sel badan. So, makanan yang memberi manfaat sepenuhnya pada sel badan kita. Sebab tu saya selalu tekankan dalam nak kurus ni bukan saja kurus mata-mata. Bukan saja follow program tu terus tanya boleh turun berapa, berapa lama turun, confirm ke boleh turun. No guys, elakkan daripada fokus terlalu sangat pada benda-benda macam tu sebab kita bukan mengamalkan diet yo-yo. Diet yo-yo tu maknanya turun naik, kita tak nak. Sebab tu kita selalu bagi education, kita bagi ilmu, kita share banyak benda dengan korang supaya kita dapat memahami sains di sebalik penurunan berat badan. Dia kembali kepada zaman sekolah, kita belajar tentang biologi, kan? So, kita sebelum kita tengok detail, kita dah tahu nutrition cell ni ada berkenaan dengan apa yang kita masukkan dalam badan kita untuk feed our cell kan. So, kadang-kadang apa yang berlaku pada kita ialah kita memberi ataupun kita masukkan dalam badan kita ni benda yang bukan-bukan. Makanan yang tak sihat yang menyebabkan veil kita ni ataupun usus kita, kolon kita tersumbat dan rosak. Contohnya kita makan lemak tepu, lemak trans fat kan, gula, garam, simple carbo yang tinggi kanji, MSG lah, apa orang panggil tu artificial flavor semua tu kan, ya Allah, memang banyak sangat lah kita masukkan dalam badan kita ni. And then itu internal factor, external factor ni ialah tekanan jiwa pula, macam stres lah. Stres tu is not good sebab bila kita stres, kita merembeskan hormon-hormon yang akan mengganggu perjalanan penurunan berat badan kita. And then pencemaran, asap rokok, alkohol lah, tu semua pun akan memberi kesan juga. Nah, sebab tu lah kita kena betul-betul faham. Alright, dalam kita nak turunkan berat ni, kita ada internal dengan external factors yang akan memberi kesan kepada sel-sel badan kita. But don't worry, kita ada good news. Sebelum coach share good news ni, alright, kita kena faham. Alright, kenapa sebelum ni kita ada cabaran untuk turunkan berat. Kita kata kita eat clean kan, kita exercise kan, naik turun bukit lah dan sebagainya. Tapi susah juga nak turun. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu yang sesuai ataupun ilmu yang betul. But don't worry, kita ada good news. Good news ni ialah ten-ten-ten. Sekarang aku akan share dengan you all tentang car. Cuma tak kereta ni. So, bukannya kita kena tukar kereta, kena beli kereta baru ke apa ke. No. Right, car ni adalah apa orang kata, car ni adalah merupakan satu teknik
Ini kelebihan program kita ni. Program yang kita amalkan sekarang ni, ini kelebihan dia. Kita ada teknik CAR. Right? Sebab daripada awal lagi saya tekankan, saya fokuskan dalam kita nak turun berat, dan kita nak berdaya, kita kena pastikan kita kurus, sihat dan fit selama-lamanya. Sebab tu kita ada satu teknik, dia bagikan teknik CAR, iaitu clean, cuci, A, absorb, terserap dan R, regenerate, membaiki. Regenerate ni penting sangat-sangat. So, jom kita tengok apa itu the first one. That is C, CAR. C, clean. Sorry, CAR pula. Nak beli kereta baru ni sebenarnya. So, CAR ni, clean ni maknanya ialah clean ni bermula seawal pagi. Apa yang masuk dalam badan kita seawal pagi? That is our breakfast lah kan? Because you have to remember, bila kita kita tidur, badan kita ni berpuasa. Kita berpuasa kan, kita tidur kan daripada pukul 11 sampai pukul 6 ke, pukul 10 sampai pukul 5 ke kan. So, kita berpuasa. So, bila kita bangun pagi, badan kita ni, sel-sel dalam badan kita ni lapar. Dia memerlukan sesuatu. Dia lapar. Dia nakkan makanan. So, apa yang masuk pada awal pagi, itulah yang diabsorb oleh badan kita, sel-sel kita. Kalau kita masukkan lemak, lemaklah yang akan diserap oleh badan kita. Kalau kita masukkan gula, gulalah benda pertama yang diserap oleh badan kita. Sebab diorang pun tengah lapar, bukan mulut je lapar. Sel-sel dalam badan kita pun lapar. Sebab itulah dalam program kita, macam tadi, pagi tadi kita dah share tentang healthy breakfast kan? Nah, sebab itulah kita fokuskan, tekankan sangat untuk mengambil complete nutrition pada untuk breakfast awal pagi. Walaupun berhari raya, walaupun bercuti-cuti, cuti sekolah ke cuti tu, cuti sebagainya, please start your day with healthy breakfast with the shake nutrition F1 kita ni. Sebab apa? Sebab dalam nutrition kita ni, kita ada all micronutrition, kita ada vitamins, kita ada protein, kita ada zat-zat yang masuk sekaligus yang akan diserap oleh sel kita ni. Sebab kena ingat, sel kita berpuasa. So, bila bangun pagi, dia lapar, dia akan absorb apa yang masuk. Kalau you all masukkan lemak, lemaklah you akan dapat. Kena faham tu, okay? Sebab itulah F1 yang bentuk liquid ni akan masuk dalam veil kita as a micronutrition, di mana usus tak perlu nak proses lagi lah. Dia terus hadam. Sel-sel terus akan serap all the vitamins, all the nutrition, all the zat-zat daripada F1 kita tadi tu. Right? So, itu yang dikatakan the first C tadi lah. Then, selepas itu, apa dia? Absorb. That is A. Absorb tu maknanya penyerapan kan. Bila veil kita dah start bersih, kurang kekotoran, macam mana nak buat ni, kita kena minum air kosong. Itu sebab saya tekankan masa saya buat topik tentang air tu, PCE dan air. Saya bagi tahu kan, saya suka letak air sebelah saya kan, sebab bangun pagi kita minum air. Sebab apa? Kita kena minum air mencukupi untuk membantu proses CAR ni tadi. Seterusnya kita makan dengan lunch, dengan kita makan lunch dengan makanan yang bersih kan. Kita makan carbo complex, kita ambil protein pula masuk dengan cara yang sihat. So itu semua akan diabsorb oleh kita punya cellular ataupun kita punya sel. So veil kita akan mula dapat menyerap semula sumber khasiat yang sihat daripada makanan yang kita ambil. So apakah tanda-tanda proses absorb ni berlaku? Tandanya ialah you akan rasa kenyang, you akan rasa puas makan, you akan kurang rasa mengantuk, perut rasa full je. Kan ramai yang bagi tahu dah kenyang lagi tapi kena makan snacking kan. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan pemakanan yang betul, pemakanan yang sihat. Stamina pun makin improve. Tak ada rasa letih-letih dah, rasa very energetic. Sebab tu kalau you perasan, coach-coach ni semua highest energy. Malam pun kita highest energy. Energy malam tu macam energy bangun pagi. Punyalah very energetic. Sebab apa? Kita mengamalkan pemakanan, jaga lifestyle yang betul kan. Bangun pagi pun rasa fresh, tak ada rasa lembik lok-lok kan. Tak ada rasa letih apa dah, tak ada dah. Kan. Dan yang last sekali ialah regenerate. Regenerate ni apa? Okay. Bila dah berlaku clean, dah kita dah absorb all the nutrition. Alright, makanan yang kita ambil daripada F1 tadi kan.
maka akan berlakulah cell regeneration. Gitu sebut dia, cell regeneration. Di mana sel-sel baru akan terbentuk, sel-sel baru yang sihat akan terbentuk, di mana dia akan menumbuhkan ataupun membantu pertumbuhan tisu-tisu badan yang sihat, seterusnya menghasilkan organ yang sihat dan insya-Allah membantu badan kita untuk mendapat sistem yang sihat. Best ke best? Sebab itu saya bagi tahu tadi, dalam kita nak kurus, kita diet ni, kita kena kembali kepada zaman biologi kita. Kita belajar masa sekolah, siapa yang ambil sains kan? Dalam badan kita ni kita ada sel, berjuta-juta sel. Di mana sel ni akan membentuk, akan membantu dalam pertumbuhan tisu-tisu organ kita. Tisu ni dia akan membentuk organ. Seterusnya organ-organ ni semua akan membantu untuk mendapatkan satu badan yang sihat. Sebab itulah sel kita ni penting untuk kita jaga. So macam mana nak jaga? Very simple. Kita ambil makanan yang sihat, yang betul-betul ada nutrition, ada zat, dan seterusnya akan membantu dalam proses pembentukan tisu organ dan sebagainya lah. Gitu. Siapa yang faham apa itu CAR? C-A-R. Boleh balas, kurus dapat, sihat pun dapat.